Jangan lupa komen. Yuk. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Kita mau nonton ini apa namanya orang yang main ini RC ya, mobil offroad kecil-kecilan, yang kecilnya cuma tetap aja mahal, tapi ini menarik. Menariknya rutenya ini di apa yang natural gitu, gue perhatiin keren lah, kita lihat aja ini gimana. Dulu sih pernah ada juga, cuman dulu mah racingnya kebanyakan, adventure-nya nggak ada. Kalau sekarang nih adventure-nya kalau gue ngeliat nih, ini nggak terlalu apa namanya dibuat-buat gitu loh, apa adanya, keren lah. Cobalah kita lihat gimana ininya. Tapi kenapa mereka ini kalau gue lihat terlalu keburu-buru mainnya. Mereka harusnya santai aja, jadi jangan ngerasa mau ketinggalan. Ini lebih gede ya? Enggak, sama aja. 1/10. Lumayan juga nih ya, kerjanya ya. Ada maintenance-nya juga nih. Wih, ada Mercy nih. Mercy nih. Apa? Gitu. Oh iya. Mercy tuh. Wah. Itu jarang itu. Jarang tuh bodinya ya. Tawar-tawar deh. Ya, benar bagus banget. Kalau menurut gue bagus banget ya, bisa jadi apa namanya? Bisa jadi pembelajaran cara ngambilnya, cara bawanya. Ya kan? Cuman ya harus diusahain. Kalau stuck ya dicoba gimana? Pakai winch ataupun mundur lagi. Terus, wah ini gue baru ngelihat, tadi gue udah lihat di track, ternyata serius bener, hampir kayak mobil bener. Lebih banyak sebenarnya kita sebagai offroader sebenarnya bisa belajar dari sini sebelum ngerusakin mobil yang benernya. Jadi gue rasa ini salah satu permainan yang cocok untuk anak-anak offroader. Apalagi bayang baru main-main, cuman bedanya yang mungkin terbiasa terbalik apa-apa, jadi mungkin jangan sampai nanti pakai mobil benernya begitu gitu loh. Ya kan?
Apa ya? Mana mobilnya mana? Nah inilah, dua inilah mobilnya. Ini serius semua ini mobil. Ini yang pasti ini kesan safarinya menonjol kalau Land Rover. Makanya banyak pencintanya. Ini juga Mercedes. Mercedes juga sebenarnya secara, cuman enggak di dunia ya. Tapi dia banyak kalau nggak salah Eropa sama di Rusia gue pernah lihat. Yang mana? Jeep Mercy. Ada yang make-make lah ya. Malahan yang tipe ML-nya banyak dipakai di Rusia. Yang diesel itu. Ini kelihatan serius. Ih, berat juga tapi ya. Berat 6 kilo, Om. Hah? 6 kilo. 6 kilo. Banget. Lu kalau boleh tahu ini kan perbandingannya ada nih. Apa dibandingin bilangnya apa? Perbandingannya? 1/10 ya? 1/10 skalanya. Skalanya ya? Skala 1/10. Nah, dari bobotnya sendiri gimana? Kalau kita ada perbandingan skala, Om. Kalau dari 1/10 ke real tuh kalinya 1000, Om. Oh, kalau gitu. Ini 6 kilo 6 ton, Om. Nah, berarti kan kelebihan dong. Kelebihan ya? Kelebihan. Berarti terlalu berat ini dong. Nah. Ya bikinnya terlalu berat ya. Iya. Tapi ini sekarang chassis-nya sendiri bikin atau janji? Rakit sih ini komponennya beli terpisah gitu. Oh, tapi kita bisa beli itunya ya, frame-nya aja gitu. Terpecah ya. Bukan dibikin ya. Ini body berarti yang dibikin. Body dibikin. Bikin semua custom semua ya. Terus kenapa pilihannya Mercedes ini, G-Class ini? Dari kecil suka G-Class. Oh gitu. Sama dong. Terus ya. Belum kesampaian beli 1/1-nya. Mestinya juga di zaman dulu, zaman yang gua jualan murah. Iya, Om. Zaman dulu gua pernah ngejual itu 35 juta. Yang short. Yang short. Sekarang udah 1 miliar ya? Ya mungkin sekarang. Ditambah nolnya 32 lagi. Ya. Sekarang udah. Nah, terus ini bannya sendiri. Ini ini gak sih? Apa namanya? Menentukan gak untuk kita pakai? Jadi kalau ban itu ada klasifikasinya berdasarkan diameter ya. Kalau punya saya ini kan 103. Punyanya Adi ini 106 ya. Ada yang punya anak-anak 110, 120 mili ya. Apanya nih bannya, diameternya? Kalau berarti, velgnya 1,9. Jadi kalau berarti sebenarnya hampir sama juga kayak mobil yang benernya kan? Iya, ini kalau di skala. Kalau ada perubahan berarti merubah body juga dong. Betul. Ini kalau skala sih velg 16 inch ya. 16. Ini setara 16. Ini mungkin kisaran ya 38 kali 38. Ya, 30. Ini maksimal udah maksimal dong berarti. Untuk body ini mungkin ya. Udah maksimal kan? Gede lagi dia harus mentok. Gila ya, hampir sama ya mobil ini ya. Ya makin kesini makin banyak ngerti ya. Berarti sistem kerjanya juga makin tahu, Mas. Iya, betul. Ya? Dan kita bisa menentukan kita mau placement axle-nya gimana gitu kan. Akhirnya belajar sendiri, Om. Kayak ngebangun mobil. Nah, sekarang lo dari mobil seperti ini, lo bisa banyak mengerti dong sama mobil benernya. Saya awalnya memang sebenarnya seneng mobil beneran. Jadi pas main RC jadi kayak, wah ini beneran kayak ngulik mobil 1/1 nih. Tapi kita kecilin semua. Knowledge yang dari mobil besar bisa diturunin ke sini juga gitu. Menarik banget. Aduh, ini bahaya bener ya. Bahaya, Om. Final gear dulu deh. Final gear ini kan ada dong. Ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan. Final gear belakang sama depan sama nggak ininya, ukurannya? Kalau di mobil saya bedain sedikit, Om. Kenapa? Depannya saya lebih kecilin supaya dia beloknya lebih, muternya lebih banyak dibanding belakang. Oh, itu rasionya? Rasionya, ya. Tapi barangnya sendiri sama barang sama, depan sama belakang? Sama, persis. Bisa masuk di belakang, bisa masuk di depan? Bisa. Berarti mainin rasio ya? Mainin rasio aja. Lokernya sendiri. Nah, lokernya ini apa? Ada yang loker otomatis atau ada yang hanya LS atau apa? Kebanyakan gimana? Umumnya sih dia fully lock ya dari awal, Om. Nah, kalau yang ini dia fully lock, tapi ada beberapa brand lain yang dia jadi bisa fully dibuka. Lock ini berarti dia kayak dilas ya? Kayak dilas, ya, solid gitu. Spoolnya nggak terpisah gitu, kiri kanan.
Tapi ada styling ya lo? Ini ada axle slope aja om, dari dari si asnya ke spoolnya itu ada main sedikit gitu. Karena kan barangnya kecil tuh, jadi presisinya agak, toleransinya masih gede gitu. Kalau depan enggak ya? Depan juga ada dikit om. Ada? Ada dikit. Jadi akumulasi dia dari gardan ke transfer case ke gearboxnya. Oh ya? Jadi slope-nya begitu. Jadi mobilnya agak-agak maju dikit gini. Kalau di mobil karena bener, karena gini, kan ada kalau kita pakai yang full kayak gini, kita nyebutnya understeer. Kan beloknya keseret, kedorong gitu. Yeah. Ya, itu yang sama akibatnya di mobil bener juga kan. Betul. Nah, berarti kan semua apa yang kita mau pelajarin di mobil benar kan bisa kita pelajarin di sini kan. Betul, sih. Bisa diaplikasiin dalam skala lebih kecil. Iya. Kayak lu ngambil jalan juga tadi gua perhatiin lu ngambil jalan aja sama itu lo. Iya. Benar. Tire placement itu penting apalagi di body yang berat begini. Gitu. Terus apa namanya? Angle apa sebutnya departure apa? Angle departure. Iya kan? Iya. Ya sama apalagi ada satu approach sama di PC. Iya, itu kan penting banget kan gua lihat kan dia kentok terus nih. Maka gua langsung gua kepikiran dia kalau enggak ada bempernya cuma ada push bar-nya aja masih bisa naik. Cuma pas gua lihat lagi, duh ada winch-nya dia kolongnya. Berarti winch-nya kan harus ditaruh di mana lagi kan? Harus ngakalin lagi. Ada juga om yang nyumputin di belakang grill juga ada. Oh iya? Kayak mobil asli juga ada yang kelihatan gitu, taruh di belakang bisa. Iya. Taruh dalam kan? Iya. Kalau ini kan pengen benar-benar perfect sama original. Oh, iya kan? Biasanya PTO nya. PTO juga ada. PTO beneran? Enggak kan? Kita sebutnya PTO, iya. Tapi dia pakai servo aja sih om. Cuman tadi banyak juga orang ke apa di pertandingan juga seperti itu. Mobil diangkat gitu atau digeser. Kalau pas lagi event atau pertandingan gitu nggak boleh apa? Nggak boleh kan? Kalau berarti dia benar-benar recovery ya. Iya. Wow. Tangan kita kan nih tadi main-main dia. Iya. Tapi tadi kan gue baru-baru lihat kan pertandingannya gue belum pernah lihat. Bahkan ada event yang sampai nginep om. Oh ya, sampai 2 hari gitu. Oh ya. 1 kilo tapi bisa berjam-jam. Ngantri. Jadi gila. Kita bawa spare kayak mobil beneran juga, om. Bawa asroda, bawa biring, bawa kopel. Tapi benar memang kejadian bener. Kejadian. Oh ya. Patah gitu. Patah as gitu. Bawa win cadangan, bawa motor cadangan. Oh ya. Tadi ini loh, ada ground anchor. Mana? Ini ground anchornya gede banget. Ground anchor loh. Yang bercanda loh. Ini kan gue perhatiin terus. Ini pasak. Masa. Pasak ini om, pasak tenda sebenarnya. Kalau dimainin jadi ground anchor. Tapi gila. Ya, kreatif benar. Kreatif banget. Keren. Gue sih seneng banget. Ini ya, ini permainan yang benar-benar kita bisa mulai. Sebelum off-road beneran. Sebenarnya malah kita nganggapnya ini bukan mainan om. Apa? Ini mobil, cuma mobil kecil aja. Iya, mobil lebih kecil. Betul.